Ramadan yang siap mengetuk ujung bulan Juni seolah menorehkan ilham bagi trio ubur-ubur untuk menelurkan lagu religi. Mengejutkan, di tengah kesibukan syuting stripping sinetron Ma Ijah Pengen ke Mekah, Aldi Taher, Bobby Maulana, dan Ucup Nirin bahkan masih mampu meluangkan tenaga dan kreativitas untuk menciptakan lagu religi yang diberi judul Cari Pahala. Nah, Mirsa, hari ini kita lagi ada di studio rekaman. Ya. Dan insya Allah kita akan rekam lagu religi trio ubur-ubur yang judulnya Cari Pahala. Lagu trio ubur-ubur yang judulnya Cari Pahala. Satu, dua, tiga. Mau makan, tahan dulu. Mau minum, tahan dulu. Lebih baik ambil wudhu, laksanakan sholat fardu. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah. Jadi kita berlomba-lomba mencari pahala di bulan tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh trio ubur-ubur lah membuat lagu itu untuk menghibur sebuah orang yang sedang berpuasa. Iya. Bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian juga mungkin dari yang tadinya puasanya mungkin masih bolong-bolong, begitu dengan lagu ini jadi belajar untuk puasa full, iya, gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Mau makan pas dengan lagu trio ubur-ubur, tahan dulu, taruh lagi. Di sisi lain, ulang tahun kota Jakarta yang ke-487 juga mengutas kesibukan lain yang menggemparkan kota Jakarta pada hari Minggu kemarin. Pasalnya, untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT Jakarta ke-487, sebuah konser digelar di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, bertabur aksi sederet artis-artis ternama. Mulai dari grup band Geisha, Charlie Setia Band, hingga 5 Minutes yang heboh menggebrak antusias penonton. Seru banget tadi ya. Seru banget, penontonnya benar-benar antusias banget. Antusias. Iya. Pokoknya keren banget lah. Keren banget. Karena ini acara besar, jadi bintang tamu yang hadir pun, yang mengisi pun besar-besar. Pokoknya penontonnya benar-benar antusias. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya. Kalian melihat antusias penonton yang sangat luar biasa, ya, memang itu yang membuat itu sama dengan obat lelah kita, gitu ya. Kita udah ngantuk, udah capek. Kalau melihat para penonton yang begitu sih, kita udah langsung semangat lagi gitu. Malah pengen nambah lagu tuh deh. Ya. Kayaknya satu album kita bawa. Kami dari 5 Minutes mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-487. Ulang tahun itu berarti pertambahan usia ya. Semakin kalau orang itu semakin dewasa, kalau Jakarta semakin sukses, semakin pesat lagi pertumbuhan ekonominya, semakin dapat apa ya namanya, masyarakat semakin sejahtera lah. Yang pasti Jakarta menjadi kota yang aman ya. Bersih, aman, bersih, bersih, aman. Pemirsa was-was yang ada di kota Jakarta, jangan lupa untuk datang dan ikuti audisi Hell's Kitchen Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2014. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, pemirsa jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV 1.
untuk semua. La Academia Junior Big Audition hadir di 3 kota besar Indonesia. Segera daftarkan putra dan putri Anda yang memiliki bakat bernyanyi ke La Academia Junior. Medan 13 Juli. Bandung 15 Juli. Jakarta 17 Juli. La Academia Junior di SCTV.